Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Bagai keruntuhan durian, tiga zodiak ini punya nasib keuangan paling baik di bulan April tahun 2019. Zodiak Kai, di membeberkan bulan April tahun 2019 udah berjalan selama seminggu nih, Gil. Gimana keuangan kamu? Masih aman, kan? Setiap orang punya nasib yang berbeda-beda dan berubah-ubah setiap bulannya. Bisa jadi di bulan ini, kita mempunyai nasib keuangan yang bagus sehingga nggak perlu khawatir bakal bokeh di akhir bulan lagi, nih. Berdasarkan ramalan zodiak, ternyata ada beberapa zodiak yang diramalkan akan kedapatan rejeki nomplok lo. Yuk langsung cari tahu 3 zodiak yang diramalkan punya duit banyak di bulan April tahun 2019 ini. Zodiak kamu termasuk enggak ya? 1. Aries. Segala usaha dan kerja keras Aries akan terbayar di bulan April tahun 2019 ini. Aries akan menikmati hasil jerih payahnya meski pengeluarannya juga enggak kalah banyak dari pemasukan, nih. Bakal datang banyak rejeki, emang sih enggak semuanya berupa uang, tapi mampu meningkatkan kualitas diri dan skill untuk karir kita ke depannya. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang datang, ya. 2. Taurus. Nasib keuangan Taurus akan mengalami peningkatan yang cukup pesat dibanding dengan pemasukan bulan-bulan sebelumnya. Kedapatan rejeki nomplok ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan dihabiskan semua untuk belanja, ya. Coba untuk memikirkan rencana keuangan jangka panjang dan belajar berinvestasi. Deh, enggak mau kan uang yang udah dikumpulin habis dalam sekejap gitu aja. 3. Libra. Libra sepertinya keruntuhan durian banget nih di bulan April ini. Enggak cuma bisa dinikmati sendiri, namun rezeki yang didapatkan juga bisa dibagikan ke orang-orang tersayang, termasuk keluarga. Keluarga juga jadi sosok yang penting dalam menentukan nasib keuangan Libra di bulan ini. Meski mendapat rezeki berlebih, Libra juga harus tetap bijak dalam mengatur pengeluarannya, ya, jangan sampai jadi boros. Sekian prediksi keuangan ke depan untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan. Agar bermanfaat untuk orang lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian, dan terima kasih.